Oke teman-teman, kembali lagi bersamaku di channel Miau Obi. Kali ini aku bakal review updatean terbaru pada tanggal 31 Mei teman-teman. Di sini aku bakal sengaja review yang di versi Kakao teman-teman. Di sini kita kedatangan event Grandeel Soul Imprint teman-teman. Di sini kita selesai misi lah kayak biasa, habisin 1000 energi dan kalian bisa dapatin total Soul Imprint Cube-nya khusus untuk hero si Grandeel teman-teman 100 biji. Ya lumayan aja sih teman-teman. Terus ada misi tambahan di bawah, kayak ada clear dungeon dan hero healer, terus kayak ada defense mode, annihilation dan boss attack teman-teman ya. Ya gampang banget misinya, kalian bisa selesaiin, kalian bisa dapat per harinya itu 250 awakening cube lah teman-teman ya. Lumayan aja kan di sini. Terus kita juga kedatangan event tambahan lagi, Lucky Might teman-teman. Di sini kalian bisa selesai misinya kayak biasa teman-teman, kayak daily lah ya. Nanti kalian bisa claim tiketnya gini teman-teman ya, buat gacain. Dan di sini aku bakal coba langsung gacha. Aku ada satu ini tiket coin loop ya. Ya dapatnya 3 juta teman-teman. Yang ini ya lumayan aja sih. Hadiah yang paling bagus tuh ada ini teman-teman, SS Summon ya. Lumayan aja sih teman-teman ya. Terus kita bakal lanjutin lagi teman-teman ya, di sini ada resell skin juga teman-teman, skin Grandeel yang ini teman-teman ya, skill Grandeel yang ini di resell lagi, jadi kalian bisa beli, ada labnya, ada yang enggak, ada full pack teman-teman. Kalau yang lab cuma ada efek ultimate sama ini doang teman-teman ya, tampilan skinnya doang gitu doang sih. Kalau ini full packnya dapat border sama icon juga sih teman-teman ya. Ya perbedaannya nggak ada banyak sih, bagus kalian ambil yang light aja teman-teman ya. Oke teman-teman, terus kita bakalan lanjutin lagi. Di sini ada event apa lagi teman-teman? Ini kayak event gacha, sebenarnya ini udah lama sih teman-teman. Di sini aku bakal coba gacha, apakah aku bisa dapat hero SR dari sini? Ya enggak ada teman-teman, enggak ada teman-teman ya. Kita bakal coba lagi. Enggak ada teman-teman, enggak ada dapat SS ya. Lumayan aja sih, tapi di sini kita bakal coba aja langsung lihat Grandeel Soul Imprint tuh gimana sih buat tampilan skinnya ya. Kayak gini teman-teman ya, ada lebih keren lah ya teman-teman ya, nggak kayak kemarin ya tampilannya agak lebay-lebay gitu teman-teman. Sekarang itu kayak lebih ke cowok-cowokan lah ya, nggak kayak kemarin yang ada bunga-bunganya gitu teman-teman ya, aneh gitu teman-teman ya, masa cowok pakai bunga-bungaan. Terus kita bakal lanjutin lagi di sini buat tampilannya. Yang ini di belakangnya aku suka banget sih, desainnya itu keren banget teman-teman dari belakangnya. Kalau dari depannya sih sebenarnya sih kalau nggak ada kacamatanya bakal keren banget sih ya menurut aku teman-teman. Mungkin udah tampilan si Grandeel lah ya, tema hero-nya memang berkacamata teman-teman ya. Terus kita lanjutin lagi di sini buat iconnya juga ya lumayan aja sih. Terus kita bakalan lanjutin lagi, kita bakal lihat skillnya si Grandeel aja teman-teman ya. Oke, kita bakal lihat di praktis saja, di praktis saja ya. Oke teman-teman, di sini kita udah masuk ke gameplaynya teman-teman. Kita bakal coba aja aktifin aja Soul Imprint teman-teman ya. Ada nanti kalau udah di ada Soul Imprint bakal ada area teman-teman ya. Area itu nggak tahu area apaan sih teman-teman ya, aku kurang ngerti gitu teman-teman. Intinya hero-nya berdamage lah ya teman-teman. Ada increase damage-nya gitu teman-teman ya. Terus dari chaser skill-nya aja bisa gather juga teman-teman. Tuh dia kayak narik musuh ke dalam gitu teman-teman ya. Ada increase damage-nya lagi.
keren banget sih teman-teman ya. Sakit juga damage-nya teman-teman. Dari increase, kalau dari increase damage-nya memang sakit banget teman-teman. Jadi kalau aku rasa cocok banget sih pakai ser warna oranye teman-teman ya. Tapi full cooldown reduction teman-teman. Kalau mau pakai set warna biru sebenarnya bisa juga sih, karena dia ngandelin skill ya buat dia jatuhin kayak meteornya gitu teman-teman ya. Increase damage-nya itu jadi terserah kalian sih teman-teman. Kalian pengen jadiin set warna oranye kah atau biru, nanti aku bakalan coba deh ya. Kalau udah di global nanti kita bakal review aja teman-teman ya. Oke, di sini mungkin gitu aja sih di sini ya baku reviewnya teman-teman. Salam aku dari Miao Obi. Ya, 너 카일이 사고를 쳤나 보군요. 저는 지금의 삶에 만족하고 있습니다.